Kemandirian pangan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nawacita Kabinet Pemerintahan Jokowi JK. Salah satu upaya untuk mensukseskan kemandirian pangan adalah dengan meningkatkan produksi pangan melalui program pengembangan 1000 desa mandiri benih. Program ini telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 11 Mei 2015 di Kampung Kwaminggap Mirak, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua. Pencanangan 1000 desa mandiri benih ini untuk menyelesaikan salah satu permasalahan utama pertanian, yakni kurangnya ketersediaan dan rendahnya kualitas benih padi yang menyebabkan produksi padi stagnan bahkan menurun. 1000 desa mandiri benih ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan pasokan benih di dalam negeri. Kementerian Pertanian mengupayakan agar kebutuhan benih petani dapat dipenuhi dari produksi petani sendiri sehingga petani mandiri dalam kebutuhan benih yang dibutuhkannya. Peningkatan produksi padi memerlukan upaya-upaya konkret. Salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Berdasarkan pengalaman empiris, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas benih yang digunakan petani. Terkait dengan hal tersebut, maka program 1000 Desa Mandiri Benih merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan pemecahan masalah perbenihan. Upaya-upaya konkret untuk peningkatan produksi padi di Indonesia ada dua. Satu, melalui peningkatan luas tanam, dan yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang paling penting salah satunya adalah dengan menggunakan benih varietas yang unggul dan spesifik lokasi di suatu daerah. Dengan menggunakan benih varietas unggul spesifik lokasi, maka potensi genetik untuk meningkatkan produktivitas genetiknya dapat dicapai. Misalnya, pada kondisi daerah-daerah yang salin, maka haruslah dipakai benih varietas unggul spesifik lokasi salin. Dengan demikian, potensi genetik toleran salinitasnya akan muncul sehingga produksi padi nasional kita tinggi. Nah, untuk itu bagaimana kita menyediakan benih varietas unggul spesifik lokasi di seluruh Indonesia? Kita mengembangkan desa mandiri benih. Desa mandiri benih diharapkan petani dan kelompok tani di sekitar itu dapat memproduksi benih varietas unggul spesifik lokasi yang diminati dan yang cocok potensi genetiknya di daerah itu, sehingga petani-petani desa mandiri benih dia bisa menyediakan benih untuk kelompok taninya, untuk gapok taninya di wilayah itu. Dengan demikian, maka peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas akan tercapai. Ini yang kita lakukan. Nah, untuk itu di dalam desa mandiri benih kita menyediakan anggaran untuk infrastruktur, bangunan, kemudian lantai jemur, alat angkut, benih untuk indukannya, processing benih itu sehingga benih itu bisa dimanfaatkan oleh petani di sekitarnya. Mudah-mudahan kontribusi nyata ini kita kembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Berawal dari tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program 1000 Desa Mandiri Benih. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dan penangkar untuk meningkatkan kapasitasnya atau capacity building dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya, sehingga petani bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan benih yang unggul
bermutu, dan tepat waktu. Prioritas kegiatan pengembangan desa mandiri benih diberikan kepada daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Lokasinya bukan daerah endemis organisme pengganggu tanaman atau OPT, bebas dari bencana kekeringan dan banjir. 2. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan benihnya masih didatangkan dari luar desa. 3. Diutamakan pada lokasi atau desa yang aktivitas produksi benihnya belum berkembang. 4. Jenis benih padi yang dikembangkan adalah padi inbrida. 5. Varietas yang dikembangkan adalah varietas unggul dan atau lokal yang berkembang di lokasi atau desa tersebut dan diminati oleh petani atau kelompok tani setempat. 6. Di lokasi tersebut, minimal dapat ditanami 2 kali dalam 1 tahun. 7. Belum pernah menerima bantuan kegiatan pemberdayaan penangkar benih dan desa mandiri dari tahun anggaran sebelumnya. Jenis bantuan yang diberikan kepada kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dan penangkar adalah bantuan sarana produksi yang terdiri dari bantuan benih sumber, biaya sertifikasi, dan biaya sarana produksi lainnya seperti pupuk, bantuan biaya processing, dan sebagainya. Sedangkan bantuan sarana atau alat pengolahan dan pengemasan meliputi seed cleaner, plastic sealer, mesin jahit karung, karung, dan sebagainya. Jenis bantuan lainnya juga diberikan untuk pembangunan sarana lainnya seperti gudang dan lantai jemur. Pembangunan gudang minimal seluas 40 meter persegi dan tinggi 4 meter, serta pembangunan lantai jemur minimal seluas 80 meter persegi. Untuk keberlanjutan program 1000 Desa Mandiri Benih, maka pada tahun 2016, pemerintah meluncurkan kegiatan penguatan Desa Mandiri Benih. Satu unit kegiatan 1000 Desa Mandiri Benih melakukan penangkaran benih seluas 10 hektar dengan fasilitasi pemerintah, antara lain berupa benih sumber, pupuk organik, sertifikasi, ongkos tenaga kerja, dan sarana pelengkap gudang seperti stapel atau rak benih, bantuan kendaraan roda 3, latihan memproduksi benih mulai dari prapanen sampai dengan pengolahan. Juga difasilitasi sarana peralatan mesin pengolahan dan pengemasan benih seperti alat pembersih benih, timbangan, mesin jahit karung, alat pres plastik, alat pengelem plastik, dan lain-lain. Bantuan untuk gudang dan lantai jemur masih tetap diberikan. Di samping itu juga dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan tersebut tepat sasaran, berjalan dengan baik, dan terus disempurnakan sehingga di lapangan akan diperoleh hasil yang maksimal. Kami dari kelompok penangkar benih Marante Tampangallo siap menyediakan benih varietas unggul bersertifikat setiap saat. Alhamdulillah, saya telah menerima bantuan dari pemerintah untuk kegiatan penangkaran benih padi. Melalui kegiatan 1000 Desa Mandiri Benih, alhamdulillah kelompok mitra tani bisa menghasilkan benih unggul dan bersertifikat. Harapan kami ke depannya kepada pemerintah agar memperhatikan dari segi pemasarannya sehingga petani di wilayah kami lebih sejahtera. Telah mengubah kualitas hidup kami. Kure sumangat pole paraya. Program ini terus berlanjut sehingga para petani lebih sejahtera. Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan pertanian di Indonesia sekaligus sebagai penyangga pangan nasional dan berkontribusi terhadap produksi nasional. Program 1000 Desa Mandiri Benih bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada kelompok tani, kelompok penangkar, atau gabungan kelompok tani dan penangkar untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya. Sehingga petani bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan benih yang unggul, bermutu, dan tepat waktu. Penggunaan benih tersebut akan meningkatkan produktivitas dan kualitas padi yang dihasilkan. Petani menjadi lebih diuntungkan dengan program ini
karena bisa mendapatkan keuntungan lainnya seperti biaya produksi menjadi lebih murah karena benih bermutu memiliki kemampuan daya tumbuh yang tinggi dan lebih tahan terhadap deraan cuaca serta serangan hama penyakit serta mengakomodir kebutuhan spesifik wilayahnya. Sekarang pemerintah sudah membantu modal sarana prasarana bahkan kepada ibadah sumber untuk dikembangkan itu sudah disiapkan oleh Bapak Pemerintah, sehingga tahun ini alhamdulillah dari 50 unit kurang lebih 2000 ton itu bisa tercapai kalau kita optimalkan. Sudah jelas kelanjutan dari penangkaran 2015 masih berjalan sekarang ini, bukan lagi satu unit 10 hektar, tapi sudah ada petani yang mampu tingkatkan sampai 50 hektar per unit penangkaran. Melalui program SDMB, bila dirata-ratakan menghasilkan benih padi sebanyak 3 ton per hektar, maka satu unit SDMB dengan luasan 10 hektar akan menghasilkan benih padi pada satu musim tanam sebanyak 30 ton benih padi. Dalam satu desa, luas sawah yang ada misalnya 500 hektar, sehingga desa itu hanya memerlukan benih sebanyak 12,5 ton setiap musim tanam. Kelebihan produksi benih di desa ini sebanyak 17,5 ton harus disalurkan ke desa lain untuk memenuhi kebutuhan benihnya. Alhamdulillah berkat benih unggul ini panen kami sangat meningkat. Operasional juga jauh lebih murah karena benihnya bagus dan tahan terhadap ancaman penyakit dan cuaca. Dengan adanya penangkar benih di desa kami, kami tidak perlu mencari benih di desa lagi. Desa mandiri benih, bikin hati tenang, dompet jadi tebal. Sudah banyak lokasi desa mandiri benih yang melakukan panen, antara lain di Manokwari Selatan, Papua Barat, di Tebing Tinggi Sumatera Utara, di Kota Pariaman Sumatera Barat, di Wonogiri Jawa Tengah, di Bogor Jawa Barat. Dan akan menyusul desa mandiri benih di daerah lainnya yang akan melakukan panen. Program 1000 Desa Mandiri Benih merupakan langkah konkret pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan pasokan benih di dalam negeri yang unggul, bermutu, dan tepat waktu. Dalam kurun waktu 2 tahun, pemerintah telah mewujudkan sebuah kerja nyata. Dengan komitmen kuat, pemerintah telah mengakselerasi 1000 Desa Mandiri Benih sehingga dapat dicapai pada tahun 2016. Ini menjadi salah satu wujud kerja nyata pemerintahan Jokowi JK. Percepatan pembangunan di sektor pertanian menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Program 1000 Desa Mandiri Benih merupakan upaya untuk mendorong para kelompok tani dan kelompok penangkar benih supaya mampu menjadi produsen benih yang unggul, bermutu, dan tepat waktu sehingga kebutuhan benih di wilayahnya dapat tercukupi dan mampu meningkatkan produktivitas padi demi terwujudnya swasembada beras menuju kemandirian pangan. Petani sejahtera, bangsa berjaya.